Ya, halo guys, selamat malam guys. Ini kita mau mangkas pohon anggur ya guys ya. Udah waktunya dipangkas nih biar untuk berbuah lagi nih. Ya, di sini sudah berbuah ya guys ya. Nah, ini untuk buahnya ya guys ya. Udah berbunga. Sekarang coba kita mau pangkas nih biar buahnya ini cepat membesar ya guys ya. Kita buangin dulu tunas-tunas air ya, tunas-tunas airnya guys. Nah, ini udah lumayan banyak ya tunas-tunas airnya ya. Kemarin sih udah sempat berbuah, sekarang kita pangkas terus guys. Nggak usah nunggu lama-lama. Oke, di sini ya guys ya. Ini tunas air ya guys. Ini namanya tunas air ya. Karena dari batang ini kan menjalur, ini mengambat ya guys ya, mengambat ya. Dan ini ada buah di sini. Biar cepat berbuahnya besar, kita pangkas nih tunas air di sini nih. Kita langsung gunting ya guys ya. Oke. Oke guys. Kita sudah pangkas ya. Ini udah terbuang nih, yang tadi di sini kita sudah buang. Jadi nutrisi yang di sini sudah hilang, jadi larinya nanti ke sini guys. Larinya nanti ke sini ya. Nah, dan buahnya ini nanti akan cepat besar ya. Karena nutrisi dari sini sudah kita buang. Sudah kita buang, lalu tunas-tunas airnya di sini masih banyak ya, tunas-tunas airnya ya guys ya. Dan ini juga kita harus buang dari sini guys. Nah, ini batangnya guys ya, ini batang. Dan ini adalah tunas air nih guys. Lebih parah lagi, ini ada dua lagi. Ada dua tunas air. Sini kita buang guys ya. Kita gunting ya. Jadi tujuannya untuk pangkas tunas air ini agar di pertumbuhan yang di sini itu nanti nutrisinya dapat maksimal ya, untuk di ujung sini ya guys ya. Nanti saya videoin lagi setelah pangkas ini ya. Di sini juga masih banyak tunas-tunas ya guys ya, tunas airnya. Tapi saya belum mau pangkas dulu nih. Saya pengen ngambil batangnya ya. Batangnya ini nanti biar besar. Ini juga kenapa saya tidak pangkas, saya mau ngambil batang sekundernya dulu biar besarnya.